Halo pecinta bulu tangkis Indonesia. Awal yang bagus bagi ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri dan juga Bagas Maulana dalam usaha mempertahankan gelar juara All England. Mereka melewati rintangan pertama All England 2023. Dalam pertandingan babak 32 besar alias babak pertama di lapangan 1 Utilita Arena Birmingham, Inggris, Selasa 14 Maret 2023, Fikri Bagas menang rubber game 21-15, 13-21, 21-16 atas wakil Korea Selatan Kim Ging-jung dan Kim Sang-rang. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan pertama Fikri Bagas atas mantan pasangan ranking 2 dunia tersebut. Sebelumnya mereka belum pernah bertemu. Masih banyak lagi brother wakil Indonesia yang akan bertanding di All England pada hari ini. Tunggu info selanjutnya dari kami. Terima kasih, salam hormat Indonesia.